Hamka, Hamka bagi tahu mengapa dia mengembara. Kita tahu dia mendapat jemputan, dan saya akan ingin sebut sikit apa yang Hamka tulis tentang pengembaraan. Ini penting khususnya untuk orang-orang agama, untuk mereka mengembara dan melihat dunia yang lain daripada dimensi yang lain. Kata Hamka dalam buku dia, buku surat 13, haruslah saya memperluaskan paham, berlapang dada dan mencari perbandingan ke negeri lain di dunia ini, terutama negeri barat yang terang sudah lebih maju. Jika 2 tahun yang lalu saya telah melawat negeri Arab, terutama tanah suci Mekah Madinah, untuk mencari sumber kekuatan jiwa, sudah sepatutnya saya melawat ke Amerika mencari sumber kekuatan akal. Kalau orang baca faham ni, orang kata, oh, Hamka ni kata agama tak ada akal lah. Ha, ni geng-geng ni ada ni kan, lebih ahli sunnah daripada ahli sunnah. Ha. Oh, ini mesti kata agama tak ada akal ni. Dia kata di Mekah Madinahnya ada kerohanian, di Amerika je ada akal. Orang utara kata ni mangkuk. Orang kata lain, yang faham lain. Tapi Hamka menghadapi cuma zaman dia tak ada internet. Hamka menghadapi hal yang sama. Dia menulis, tapi hal-hal ini bukan kerana dia menolak kata Islam tak ada akal, tetapi kita kena faham dalam konteksnya. Dia bercakap dalam konteks itu. Konteksnya memang dunia Islam kadang-kadang ada hal yang banyak cabaran pemikiran itu tidak ditangani. Dan Hamka sebut 3 perkara dia pergi. Dia letakkan persoalan kenapa dia pergi. Dia kata pertama, dia nak cari bagaimana besarnya kemungkinan manusia kepada kehidupan, bagaimanakah besarnya kemungkinan manusia kepada kehidupan beragama di pangkal kedua daripada abad yang ke-20 ini. Apakah peranan yang akan diambil Islam dalam hal ini? Simple, kalau sebahagian konservatif manusia dalam beragama, apa nak cari di barat? Quran sudah ada, sunnah sudah ada. Tapi ini apa yang Hamka sebut, bagaimana kena manusia perlu fasiru fil ard fanzuru, berjalan kamu di atas muka bumi dan lihat. Kata Hamka yang kedua, di manakah letaknya tanah airku Indonesia dalam pergaulan bangsa-bangsa, dan apakah tugasku dalam membina dunia baru? Ini penting. Ini Hamka ketika ini dia bukan ahli politik, tapi dia penasihat Masyumi, jika tak silap saya, ketika dia menulis ini. Jadi dia menasihati. So dia fikir, di mana kerangka negara orang Islam dalam dunia maju dan istilah dunia baru, New World Order, ini telah Hamka tulis di dalam buku ini jika kita baca. Dan yang ketiga, Hamka kata, siapakah aku ini? Dan di manakah sebenarnya tempat berdiri, dan apakah tugasku dalam hidup? Ini ada melalui 3 hal ini, Hamka telah menulis buku ini. Dan kita kena tahu, Hamka ketika dia menulis buku ini, dia tidak menulis pasal dia pergi di Amerika, dia mendapat layanan yang bagus. Dan Hamka, saya tak tahu ketika tu macam mana dia tulis balik begitu detail nama tempat, tokoh, sama ada mereka bagi bahan tu kepada dia, saya tak pasti. Ataupun, tapi dia tak menulis buku ni ketika di Amerika. Dia tulis buku ini ketika dia balik ke Indonesia. Dan dia bagi tahu bahawasanya dia tulis di Indonesia supaya dia tidak berat sebelah. Supaya tidak, kerana dia dipengaruhi oleh suasana Amerika. Dan buku ni memang dia memuji banyak perkara di Amerika, walaupun ada pada jilid yang kedua dia membuat beberapa perbandingan. Tapi saya nak quote, saya rasa saya dapat feel apa yang dia maksudkan. Pasal saya pernah pergi juga duduk ni, ada setengah orang tak ni, dia kata ni semua pengaruh dengan liberal lah Dr. Mazhar ni. Okey. Apa kata Hamka? Dalam jilid yang kedua daripada tulisannya pada muka surat 32, Hamka kata, kadang-kadang maulah saya ini tidak menulis, akan terlalu memuji tentu akan diejek orang. Yang ni kalau dia terlalu muji Amerika, nanti orang ejek dah. Apatah lagi propaganda Amerika selama ini banyak yang memberi kesan salah, terutama kerana filemnya, terutama kerana pelakuannya terhadap negro, dan terutama kerana propaganda radio Moskow.
ini kita kena bayang tahun 52. Akan terlalu dicela padahal sudah dirasai dan dialami sendiri. Banyaklah hal yang kalau dicela juga, kita akan mendustai diri kita sendiri. Dia kata, kalau aku tulis kutuk Amerika, aku dusta diriku sendiri. Pasal aku dah tengok. Seakan-akan hati lebih dahulu telah mendinding diri sendiri dengan rasa benci. Sebab itu saya pilihlah hal yang pembaca yang berbudi berakal tidak akan menolaknya. Maksudnya dia banyak lagi dia nak kata. Dia pilih ni agak-agak tak kontroversi sangatlah. Dia tulis. Tapi kalau saya tulis semua. Dan saya tulis bukanlah seketika saya masih di Amerika, melainkan setelah pulang, sehingga keadaan berkeliling tidak mempengaruhi saya lagi. Dalam kumpulan catatan ini hanya dua buah karangan yang saya tulis ketika berada di Amerika. Pertama International Minded dan yang kedua Amerika dan Penjajahan. Dua tajuk ni saja. Yang lain dia kata ditulis semasa berada di Indonesia. Okey. Saya nak sebut beberapa perkara apabila kita baca tentang Hamka, pengembaraan ini ada mempengaruhi dia. Yang mana sebelum ni dia mungkin mempunyai pandangan yang lain dan kemudian dia mengubah ataupun dia merasakan sesuatu yang baru pengalaman dia dalam Hamka cerita apabila dia pergi dia mengembara dia merasai duduk dengan dia jumpa dengan orang bukan Islam dengan kita kira dalam bahasa kita dengan orang putih dan dia merasai sesuatu yang baru. Kata dia, saya baca, bila saya menjadi tetamu di rumah keluarga Eccles, bertemulah saya bukti bahawa kemanusiaan di dunia ini adalah satu dan budi baik pun satu. Bukti yang pertama dalam perjalanan di Amerika, perbezaan warna kulit, kebangsaan dan agama hilang sama sekali, berganti dengan kasih sayang dan saling hormat kerana jiwa yang terbuka. Ni jangan kata Ustaz Hamka tukang agama pula. Ini orang Melayu ni dia sekarang ni dia pasal dia terlebih Islam daripada orang Islam. Kadang-kadang lah, bukan semua. Dia cakap dalam konteks ini bahawasanya ini pengalaman. Saya ingat ini kepengalaman sebahagian golongan agama yang kadang-kadang tak buka minda mereka, seakan-akan mereka tak dapat melihat kebaikan daripada orang yang berbeda dengan mereka. Kita kena tahu Abu Talib tidak menerima Islam di sisi ahli sunnah. Kalau ada yang syiah, okeylah. Di sisi ahli sunnah. Tetapi Nabi berapa banyak mengambil manfaat daripada Abu Talib. Mut'im bin Adi tidak menerima Islam. Tetapi dia telah memberikan pertolongan, talaban nusrah kepada Nabi. Maka bukan semua orang yang tidak menerima Islam itu mesti menjadi musuh kita. Dan demikian Hamka kata, kadangkala kita akan merasai bahawasanya semua kemanusiaan itu mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada.